Dikutip dari data laporan harian kecelakaan jalan tol Semarang-Batang, terhitung dari periode awal tahun 2020 sampai bulan Agustus 2020, sebanyak 30 kali kejadian kecelakaan disebabkan oleh faktor mengantuk, yang mayoritasnya terjadi pada pukul 22.00 sampai dengan 05.00. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, karena menelan korban 23 jiwa dan 74 orang luka-luka. Faktor utama penyebab laka, 75% dikarenakan mengantuk dan tabrak belakang. Jalan tol merupakan jalan bebas hambatan. Dengan kondisi seperti ini, sangat besar kemungkinan pengemudi mengalami rasa mengantuk karena permukaan jalannya yang halus dan sebagian medan jalannya yang lurus. Lokasi rest area yang jauh membuat pengemudi terlalu lama mengoperasikan kendaraannya, sehingga menguras tenaga dan meningkatkan resiko mengantuk. Jalan tol luar kota sumber listriknya sangat minim, sehingga di beberapa titik tidak terdapat sumber penerangan. Tentunya dalam kondisi ini meningkatkan resiko mengantuk. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, maka dibutuhkan sebuah perangkat yang bisa mencegah pengemudi mengantuk waktu berkendara di jalan tol. Kami perkenalkan, Smart Highway Automatic Flashlight. Mengangkat konsep Smart Highway yang membuat jalan tol tersebut memiliki kemampuan agar dapat menciptakan rasa aman dan nyaman untuk pengguna jalan secara otomatis tanpa butuh bantuan pengoperasian petugas. Suatu sensor yang merupakan bagian rangkaian dari Automatic Flashlight dalam kurung AFL, saat mobil pengguna jalan melintasi sensor, maka sensor akan mengirimkan sinyal pada suatu rangkaian lampu flash LED yang akan menembakkan cahaya berkedip menyorot ke mobil pengguna jalan, yang akan menyebabkan efek kejut guna menghilangkan rasa mengantuk. Solar Wireless Motion Sensor adalah sensor gerak nirkabel surya ekstra yang kompatibel dengan sistem alarm nirkabel. Rangkaian lampu LED dengan sumber listrik yang bisa didapatkan melalui sumber PLN yang ada pada rangkaian CCTV perluas, ataupun dapat dirangkai dengan solar panel yang nantinya disimpan pada baterai jika tidak ada sumber listrik pada lokasi pemasangan rangkaian. Kendaraan yang akan melaju kita hitung dengan kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 100 km per jam karena merupakan batas standar kecepatan dalam berkendara di jalan tol. Tiang lampu galvanis menggunakan desain berbentuk huruf L terbalik dengan ketebalan 3 inci dan tinggi 4 meter dan panjangnya 2,5 meter yang akan dipasang bertumpuan pada beton median tengah. Rangkaian sistem ini berfungsi pada pukul 18.00 sampai 06.00 karena efektivitas dari alat ini yaitu di saat gelap. Dengan adanya suatu terobosan inovasi alat ini, kita berharap dapat menekan angka kecelakaan yang disebabkan oleh mengantuk dan dapat menyelamatkan banyak pihak dari kerugian material dan korban jiwa.